Hai 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 sobat bola. Babak perempat final Liga Champions Eropa akan dihelat mulai Kamis dini hari tanggal 13 Agustus. Nah, berikut ini adalah jadwal lengkap siaran langsung Liga Champions Eropa babak perempat final di Asia TV. Pertandingan pembuka babak perempat final akan dihelat hari Kamis tanggal 13 Agustus jam 2 dini hari. Di laga pembuka ini akan mempertemukan Atalanta dan PSG. Keesokan harinya, di hari Jumat tanggal 14 Agustus, pada jam 2 dini hari, akan tersaji laga antara RB Leipzig melawan Atletico Madrid. Keesokan harinya lagi, di hari Sabtu tanggal 15 Agustus, laga seru antara Barcelona lawan Bayern Munchen akan tayang mulai jam 2 dini hari. Dan pertandingan terakhir di babak ini akan mempertemukan perwakilan dari Inggris, Manchester City, dan perwakilan dari Perancis, Olympique Lyon. Laga ini akan dihelat hari Minggu tanggal 16 Agustus jam 2 dini hari. Semua pertandingan tersebut akan ditayangkan oleh SCTV dan video.com. Mulai babak perempat final, semua pertandingan Liga Champions Eropa akan dihelat di Portugal dengan menggunakan format satu pertandingan. Untuk babak semifinal sendiri akan dihelat tanggal 19 dan 20 Agustus. Dan babak final akan dihelat tanggal 24 Agustus. Sementara itu di daftar top skor sampai babak ini, Lewandowski masih yang paling subur dengan torehan 13 gol. Dan dibuntuti Erling Haaland di posisi kedua dengan koleksi 10 gol. Kemudian di daftar top assist, Lewandowski juga masih memimpin dengan koleksi 4 assist. Diikuti Mbappe, Di Maria, Mahrez, dan Ziyech dengan koleksi 4 assist juga. Nah, menurut prediksi kalian, 4 tim mana aja yang akan lolos ke babak selanjutnya nih sobat?